Kalau mayat ada di dasar laut, apa yang akan terjadi? Ayo kita cari paham. Ahli pernah menguji bagaimana bila mayat manusia tenggelam di lautan, tepatnya di kedalaman 300 meter. Kala itu mereka menenggelamkan 2 ekor babi berukuran besar di Selat Georgia untuk menyaksikan apa yang terjadi. Nah guys, dikatakan memang bangkai babi ini mirip dengan struktur tubuh manusia yang telah meninggal dan memang sering digunakan dalam penelitian atau pembedahan. Mereka melakukan 2 kali percobaan, yaitu di musim gugur dan juga semi. Dia mati dalam beberapa jam, bangkai tersebut mulai dikerubungi oleh amfifoda berbentuk udang kecil yang bernama lisiniasin. Organisme ini tuh kejam banget, karena dia mulai menggerogotinya dari organ dalam, kemudian berlanjut ke bagian kulitnya. Diketahui pada babi yang ditenggelamkan di musim semi, membutuhkan waktu 3 hari hingga bangkai tersebut menjadi tulang. Sementara di musim gugur, membutuhkan waktu sebanyak 4 hari. Tuh sangin serundeng.